ayat 10 diraih oleh Kristen Agnerheis Mayusa SSI dengan judul Aplikasi Pengelolaan Data Alat UTTP Metrologi Legal Menggunakan APP Sheet di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Peringkat 9 diraih oleh Christopher Enok SKM dengan judul Optimalisasi Data Mingguan dan Bulanan Surveillance di Puskesmas Salaka. Peringkat 8 diraih oleh Dian Rahmawati S-Farm APT dengan judul Optimalisasi Penerapan SOP Pengisian Kartu Stok Perbekalan Farmasi Melalui Edukasi Elektronik di Apotek dan Gudang Farmasi RS Pratama Vilabanggai, Buko Selatan. Peringkat 7 diraih oleh Fitri Srianti A. Ibad SKM dengan judul Optimalisasi Investigasi Faktor Risiko Penyebab untuk Analisis Epidemiologi Penyakit TBC di Wilayah Kerja Puskesmas Totikum Selatan. Peringkat 6 diraih oleh Husnul Khotimah S-Farm APT dengan judul Perbaikan Manajemen Penyimpanan Perbekalan Farmasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pratama Vilabanggai, Buko Selatan. Peringkat 5 diraih oleh Yunanti Lam Ali Escap NS dengan judul Optimalisasi Penerapan SOP Identifikasi Pasien Berbasis Partisipatif di Ruang Perawatan Dewasa RS Pratama Vilabanggai, Buko Selatan. Peringkat 4 diraih oleh Denny Christian Hinkua SKM dengan judul Peningkatan Surveillance Epidemiologi Penyakit Menular dengan Penyediaan Data Berbentuk Infografis di Puskesmas Tinangkung Utara. Peringkat 3 diraih oleh Stephenson S. Hood dengan judul Publikasi Penyebarluasan Informasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Banggai Kepulauan. Peringkat 2 diraih oleh Fahmuji Kusbiantoro Escap NS dengan judul Peningkatan Pemahaman Perawatan Dalam Pengisian Format Asesmen Awal Keperawatan di Ruang UGD RS Pratama Vilabanggai, Buko Selatan. Dan peringkat pertama diraih oleh Novies Terlita SKM dengan judul Penyediaan Layanan Aduan Penanganan Penyakit Menular Melalui Pemanfaatan Alat Telekomunikasi di UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Bulagi.